cukai kita taksir sendiri dengan jujur seikhlas hati. Sekolah membentuk sasyah diri. Bayaran cukai pasti dipatuhi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pembuka bicara buat hadirin dan hadirat yang dihormati. Delegasi Kaki Mania Arif lagi bijaksana. Dan warga intelektual pemacu misi nasional penggerak wawasan negara. Warga intelektual yang saya muliakan. Pada pagi yang ceria ini, saya ingin mengajak sidang hadirin untuk menelusuri maudhui pidato saya pada hari ini. Yaitu peranan institusi pendidikan meningkatkan pematuhan cukai pendapatan. Sebelum cetusan idea saya utarakan, mulai kiranya saya merungkaikan konotasi susunan frasa yang membentuk madu pidato saya pada hari ini. Peranan dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab, manakala institusi pendidikan dapat ditakrifkan sebagai suatu organisasi yang menyediakan pendidikan formal, meningkatkan pula bermaksud meninggikan. Seterusnya, pematuhan dapat diartikan sebagai perbuatan mengikut perintah, dan cukai pendapatan bermaksud bayaran yang dikenakan terhadap sumber pendapatan. Ringkasnya, saya akan membicarakan tanggungjawab sekolah untuk melahirkan masyarakat yang akan mematuhi pembayaran cukai pada masa hadapan. Warga intelektual peneraju wawasan, cetusan idea pertama saya berpaksikan frasa penerapan nilai-nilai murni merentasi kurikulum mampu meningkatkan pematuhan cukai pendapatan. Sejajar dengan tuntutan falsafah pendidikan kebangsaan, pembentukan nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar bermula sejak di sekolah rendah lagi. Bak kata pepatah, melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Pengenalan mata pelajaran pendidikan moral, pendidikan Islam, sivik dan kewarganegaraan mampu menyuntik nilai-nilai jujur, ikhlas dan bertanggungjawab dalam sanubari generasi muda. Sepanjang tempoh pelajar meniti alam persekolahan, nilai-nilai murni ini akan terus disuntik, disuburkan dan disebatikan dalam jiwa pelajar. Natijahnya, pelajar akan menjadi insan yang bersasyah mulia dan menjalankan tanggungjawab mereka terhadap negara dengan membayar cukai pada masa hadapan. Hal ini amat bertepatan sekali dengan pengenalan sistem taksiran sendiri yang menuntut pembayar cukai untuk membuat taksiran sendiri tentang cukai dengan ikhlas dan bertanggungjawab. Tuntasnya, institusi pendidikan medan pembentuk pembayar cukai yang bertanggungjawab. Warga intelektual pelapis negara, cetusan idea kedua saya berlandaskan frasa pengenalan mata pelajaran tentang percukaian mampu meningkatkan pematuhan cukai pendapatan. Buktinya, pengenalan mata pelajaran ekonomi telah mampu meningkatkan pengetahuan kepada pelajar tentang fungsi cukai pendapatan dan kepentingannya kepada pembangunan negara. Malahan, mata pelajaran mikroekonomi tingkatan 6 pula telah memperkenalkan bab percukaian, hubungan antara percukaian dan subsidi dengan keanjalan. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Oleh kerana demikian, dengan adanya kemudahan awal tentang cukai, para pelajar dapat memahami objektif sebenar tentang kepentingan cukai pendapatan lantaran ilmu yang berkaitan dapat diaplikasikan oleh mereka apabila mereka bergelar pembayar cukai pada masa hadapan. Natijahnya, pengenalan mata pelajaran ekonomi sememangnya mampu membangkitkan kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan pematuhan cukai pendapatan. Warga intelektual penerus kecemerlangan, cetusan idea ketiga saya bernaung di bawah lembayung frasa kegiatan kokurikulum mampu meningkatkan pematuhan cukai pendapatan. Penyertaan pelajar menerusi aktiviti kokurikulum mampu membuka ruang kepada pelajar untuk mengenali cukai pendapatan dengan lebih dekat lagi. Buktinya, penubuhan persatuan usahawan muda di sekolah merupakan satu contoh aktiviti kokurikulum yang mampu meningkatkan kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan percukaian. Aktiviti persatuan usahawan muda juga turut berfokus kepada kegiatan keusahawanan seperti penjualan produk, pengurusan perniagaan, pengiraan untung rugi syarikat dan pembayaran cukai pendapatan. Penyertaan tentang pendedahan tentang dunia perniagaan ini membolehkan pelajar untuk mempelajari selok-belok tentang cukai seperti cara mentaksi cukai pendapatan, prosedur pembayar cukai, soal pelepasan cukai dan sebagainya.
Ilmu yang dipelajari ini mampu menyemai kesedaran pelajar tentang kepentingan percukaian pada masa hadapan. Tuntasnya, pendedahan tentang percukaian menerusi kegiatan kurikulum sememangnya mampu meningkatkan pematuhan cukai pendapatan. Warga intelektual penggerak misi negara, cetusan idea keempat saya, bermutiarakan frasa penganjuran aktiviti-aktiviti kebahasaan yang berkaitan dengan percukaian mampu meningkatkan pematuhan cukai pendapatan. Bak kata pepatah, muafakat membawa berkat. Buktinya, hasil penggemblengan tenaga antara lembaga hasil dalam negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pertandingan mengarang esei hasil telah diadakan saban tahun dan penyertaannya terbuka kepada semua murid sekolah rendah termasuklah pelajar sekolah menengah. Malahan, pertandingan pidato hasil kita pada hari ini juga merupakan satu bukti aktiviti kebangsaan yang mampu meningkatkan kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan percukaian. Dengan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sedemikian, para pelajar dapat menimba ilmu tentang percukaian menerusi proses pencarian informasi tentang perihal cukai. Kesannya, pelajar akan menjadi pembayar cukai yang bertanggungjawab menjelang masa hadapan. Ringkasnya, penganjuran aktiviti-aktiviti kebahasaan yang berkaitan dengan percukaian sememangnya mampu meningkatkan pematuhan cukai pendapatan. Warga intelektual pencetus aspirasi, tuntasnya, institusi pendidikan wahana penting dalam meningkatkan pematuhan cukai pendapatan. Oleh itu, ayo generasi pelapis negara, sama-samalah kita seia sekata mematuhi cukai pendapatan. Kerana di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Sekian, terima kasih. Tentang ekonomi.